Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Manajer Warta Bromo, Pak Muhammad Hidayat dan timnya. Yang kami hormati Bapak Adi Wibowo selaku Wali Kota terpilih dan Bapak Munib, Kepala Departemen Agama Kota Pasuruan dan adik-adikku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk memenuhi undangan dari Warta Bromo, yaitu untuk acara santunan dan belanja bersama. Kami mewakili dari Indonesia Power, yang kebetulan Bapak GM nggak bisa hadir, saya selaku Ketua LAS atas nama Indonesia Power, menyampaikan terima kasih kami digandeng dengan Warta Bromo untuk acara yang sungguh berkah ini. Mudah-mudahan sinergi yang telah dijalin dengan Warta Bromo ini dapat terlaksana terus untuk kedepannya. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan oleh Warta Bromo ini dapat berguna untuk membantu, walaupun sedikit mungkin ya, untuk membantu adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dayat, dan saya tidak menyangka ternyata bahwa ide-ide yang kreatif ini muncul, dan saya di luar ekspektasi saya bahwa acara ini bisa diselenggarakan di Carrefour yang awal dulu saya juga yang pertama dulu di gedung film ya, itu saya juga selama ini enggak kepikiran bahwa acara bisa diselenggarakan di situ, dan sekarang lebih inovatif lagi ini acaranya ada di Carrefour, dan notabene saya kira di Carrefour juga sudah tutup, ternyata alhamdulillah untuk diacarakan yang penuh berkah ini. Saya enggak tahu nanti mudah-mudahan di event atau acara di tahun depan mungkin lebih inovatif lagi mungkin dari tim Warta Bromo. Sekali lagi saya jadi Pak GM titip, mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk akhir kata saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Warta Bromo. Semoga menjadi media online yang terus menjadi pelopor di Kota Pasuruan, bahkan mungkin di global ya, karena ini bisa diakses di seluruh baik website. Mungkin dari saya itu saja, dan terima kasih sekali lagi kepada tim Warta Bromo. Kami LAS telah dibantu untuk menyalurkan dari amanah-amanah pegawai Indonesia Power untuk menyalurkan zakatnya. Alhamdulillah ini tadi penyaluran bisa sampai ke teman-teman atau adik-adik kita yang ada di Pandaan. Selama ini kita di LAS Indonesia Power hanya di sekitaran kantor, yaitu di Grati, di daerah paling jauh yaitu di Pasuruan. Ini alhamdulillah jadi lebih manfaat yang diterima oleh zakat yang dari Indonesia Power lebih luas lagi. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.